Stadion Pakansari Bogor pada pekan ke-28. Di luar dugaan, Persib Bandung yang menang di dua laga sebelumnya, kali ini harus takluk oleh tim tamu Persik Kediri. Skor akhir pertandingan tersebut diraih Persik Kediri dengan skor 2-0. Seperti diketahui, tim Macan Putih berhasil mempermalukan Persib Bandung di hadapan para Boboto dengan skor yang cukup meyakinkan. Skuad asuhan Divaldo Alves itu berhasil unggul setelah pertandingan berlangsung lebih dari 30 menit. Hamra Hehanusa berhasil menjebol gawang Persib Bandung pada menit ke-35 dan bertahan hingga turun minum. Striker lokal asal Kediri, yakni Muhammad Hanafi, kemudian mengubur impian Persib Bandung untuk meraih poin pada laga tersebut. Ia berhasil mencetak gol pada menit ke-89, dan memastikan 3 poin penuh untuk Persik Kediri.